Kali ini saya akan tunjukkan cara menyuci atau menyervis karburator Satria F. Ini jenisnya vakum, jenis karburator kedua. Sebelum kita buka, kita bersihkan bagian luarnya dulu. Setelah kita kuas, kita buka baut-bautnya. Pertama baut karet vakumnya. Jangan lupa untuk membuka baut selalu berlawanan arah jarum jam. Dan cara membukanya baut ini harus ditekan. Ditekan sambil di Oke, diputar. Terus bagian mangkoknya. Kita bersihkan murut bautnya ini. Kita tutup bautnya. Setiap bautnya. Terus sepuyar-sepuyar lainnya ini kita buka. Ini pakai kunci 8. Karena ini tidak ngelotor, gak usah lepas ini. Kalau ngelotor, lepas ini, lepas ventilator. Kita bersihkan yang luarnya. Pasang nanti kita tes ini bensinnya. Nah, ini kita iringkan gini. Ngelotor apa enggak? Biar tidak sia-sia waktu dipasang ngelotor mengulang gitu. Ya. Lebih bersih lagi kita semprot pakai cleaner karbu. Buka. Kupu
kupu-kupunya biar tidak kembali apa itu pantulan semprotannya. Oh, pasti kotor dalamnya, makanya car cleaner ini sangat bersih. Setelah selesai kita semprot pakai kompresor, atau yang tidak punya kompresor dibiarkan saja biar kering. Sepuyarnya ini semuanya sudah bersih, sekarang kita pasang satu persatu. Kita tutup mangkoknya. Jangan sekali-kali salah satu dikerasi langsung, biar keras biasa saja ketiganya. Setelah keras biasa baru salah satu dikerasi. Cara ngerasinya juga begitu, ditekan sambil diputar searah jarum jam. Ini ada tandanya. Ini dekarbonnya juga pasti ada. Ini harus searah. Untuk setelan anginnya ada di sini.
kita bersihkan juga. Setelan angin standar itu 3 putaran. Ini harus bersih, nggak boleh ada keraknya. Setelah bersih kita pasang kembali. Cara setel angin ini diputar notok, notok baru dikembalikan. 1, 2, 3 ini untuk setelan standar dari dealer. Kalau ingin boros putar ke kanan, kalau mau irit putar ke kiri. Tapi kalau ke kiri itu biasanya agak berbet, kan standarnya udah 3. Tinggal pasang. Sekian, terima kasih cara servis karburator. Semoga bermanfaat dan terima kasih.